Yes. Ini juga tebal, guys. Pakai sikat. Apa namanya? Pakai sikat besi ya, guys ya. Pakai ini sikat besi. Kemudian step-nya kita apa namanya semprot dulu. Dikit-dikit aja, guys. Nanti kita lihat efektivitasnya ya. Oke, guys, kita proses bersihin karatnya dulu, guys ya. Nanti kalau karatnya udah bersih, kita bisa proses selanjutnya ya, guys ya. Fatih, tolong ambilkan tisu, nak. Oke, pakai apa namanya? Kita tisu ya, kita bersihin. Woi, lumayan, guys. Iya. Nah, ini hasilnya udah lumayan ya, guys ya. Karatnya udah lumayan. Karatnya udah terangkat. Nanti tinggal kita sanding ya, amplas. Nah, ini sekarang sisi yang satunya, guys ya, seperti ini. Oke. Kita semprot pakai STP 75. Nah, semprotnya dikit-dikit aja, guys. Biar dia meresap. Ya, biar dia meresap. Oke. Iya. Wow. Langsung terangkat. Langsung rust remover. Oke. Ini dari apa namanya? Customer pertama yang saya dapatkan dari Google Maps, ya. Jasa asah. Jadi kalau teman-teman ingin membuka jasa asah, tinggal bikin aja di Google ya. Kalau misalnya lama nggak di approve, minta bantuan, saya bisa bantu. Insya Allah kurang dari 1 minggu sudah bisa di approve ya. Karena insya Allah saya termasuk apa namanya reviewer direkomendasi dari Google Maps. Jadi kalau Anda punya tempat, pengen tempatnya segera bisa di-approve sama Google Maps, bisa nanti kita bantu. Ya. Ini, guys. Oh, karanya, guys, ya. Karanya, guys. Oke, ini sudah lumayan terangkat, tinggal yang dalam ya, yang dalam. Ini kita biarkan dulu. Kita sambil atau kita ambil bilah yang satunya, guys ya. Kalau ini apa spek tebas ini ya. Karena sih nggak begitu parah seperti yang sembelihan, pisau sembelih ini ya. Oke, kita oles, kita semprot ya, dikit-dikit aja ya. Kita biarkan biar larutannya, kita biarkan agar larutannya meresap ya. Oke, kalau sudah kemudian kita poles. Wih, lumayan, langsung terangkat.
ya langsung terangkat guys. Insyaallah membantu lumayan cepat ya, cepat sekali nih, lumayan lah. Kita lap lagi. Kita lap lagi. Yes. Ini yang dalam-dalam ini nggak bisa kecuali kalau tidak kita amplas, tidak kita sanding ya, guys ya. Ada tamu. Oh. Tamu. Ya ini kita oles lagi ya guys ya, kita semprot lagi. Oke, pakai rasi remover. Oke, kita biarkan dulu. Kita ambil pisau yang satunya guys ya. Mana ya? Boleh kita remove lem-lem atau sisa-sisa solasi ya. Bazan guys ya. Ya, kita gosok-gosok lagi guys ya, kita gosok-gosok lagi. Oke. Ya. Allah. Oke guys. Oke, nanti kita lanjut part 2 ya. Ini proses pengangkatan keraknya dulu. Nanti untuk proses selanjutnya adalah kita menghilangkan bekas karatnya. Ya. Oke, kemudian sedikit tutorial ya untuk menghilangkan karat di bilah Anda. Ya. Terima kasih sudah melihat atau menyaksikan video tutorial dari Kang Ergun. Simak di YouTube channel YouTube Supergun 321. Ya. Salam Julia. Bismillahirrahmanirrahim.